Ya, balik lagi di Nyentrik nih. Ketemu lagi dengan gue, si reviewer yang ngablu. Nah, nih di episode kali ini nih, thank you banget nih. Kita udah dapet sponsor. Yoi, keren ya. Sponsor ya. Tapi sebelum masuk ke konten yang sekarang nih, di Nyentrik yang kali ini, kita biarkan dulu intro masuk. Jadi untuk hari ini kita bakal nge-review Tara Glade penyemprot ruangan. Belum pernah dong ada reviewer ya, elektronik semua pada canggih, review jam, Mavic Pro, tuh tenda semua di review. Kalau gue Glade penyemprot ruangan. Oke. Karena tanpa ini ruangan bau, sumpah ya. Ini buat kalian-kalian yang mungkin ngerasa sensitif sama bau-bau yang gak enak gitu, lu wajib banget nih beli ini ya. Ini produk dari Glade. Oke. Glade 2-in-1. Nah, oke. Kita buka dulu nih. Ya. Tara. Oke. Tapi kosong, bro. Kosong. Kita butuh baterai. Oke. Silakan. Air. Iya. Nggak bakal ada lu nemu yang kayak gini. Cuma di sini sarang ide subscribe. Oke. Okay? Nah, itu sponsor enggak Bang dari Glade, Bang? Oh, jelas pastinya gitu. Kalau misalkan enggak sponsor, gua ngapain bela-belain ya ada Mavic, gitu kan? Keren ya? Gila. Baru episode pertama, 2 malah Lenovo udah masuk. Sekarang Glade masuk. Thank you Glade. Ya. Ini sekalian sama isinya nih. Nah, untuk penyemprot ruangan si Glade ini, dia pak satu-satu belum dimasukin, bro. Sabar dulu, standby dulu. Standby dulu, tar dulu. Belum. Nah, jadi untuk Glade ini dia pakai baterai A4. Jadi untuk ukuran goblok. Sorry, bukan. A4. Sorry, ukuran kertas kali, bro. Ya kan? Ini baterainya ukurannya A2. Jadi yang ukuran sedang, ya. Ini kita pakai baterai Remax. Oke, okay? Berisik lagi shooting. Ya Allah. Ya, beb, nih. Pakai Remax, masukin dulu. Ini pakai 2 baterai. Nah. Jadi habis ini baru lu masukin pengisinya nih. Nah, ini Glade-nya nih. Yuhu. Ada. Hits. Masih bunyi, ya. Masih bunyi, berarti baterai masih aman. Nah, ini penyemprot ruangannya nih. Glade kali ini kita pakai yang Ocean Escape. Jadi serasa lo lagi di pantai. Oke. Okay. Biar seger deh lu. Daripada sosokan vitamin C. Ya apaan sih anjing? Mending lu beli ini aja. Serasa kok. Oke. Okay. Nah, ini juga bisa di-set. Lu bisa atur nyemprotnya itu dari 9 menit, 18 menit, 39. Atau emang lu off aja sekalian. Jadi lu bisa manual pencetnya dari sokin atau dari sini nih. Nah, atau ya, ada yang mundur. Padahal jauh. Ya kan? Nih bisa dari sini. Atau kalau ini buat bukanya nih. Nah, buat buka dari atas ini, nutupnya langsung aja rapetin. Nah, ini bisa lu gantung di manapun. Kalau misalkan emang ternyata lu lagi di bus gitu kan, selain lu pakai masker, lu juga bisa gantung. Nih kan digantung nih, lu gantungin di leher. Ya, boleh dong. Enggak apa-apa, selama lu enggak malu gitu kan. Gua juga enggak malu nge-review ini, santai kok. Baca. Karena terima kasih Glade gitu kan. Oke, padahal mah. Ya kan? Daripada gua review ini nih. Kabrol, lu mau gitu. Lu pilih mana nih? Ini juga nih dari apa namanya digital. Yes, keren. Apa namanya digital masuk ke dalam sini. Banyak deh pokoknya sponsor dari Nyentrik ini. Nah, selain dari fungsinya itu di dalam kamar, itu juga bisa lu masukin ke dalam ruangan atau memang ke ya kemana aja lu mau deh. Ya kan? Apa? Bisa banget ke dalam hati juga bisa biar enggak terlalu bau. Ya, gitu ya kan. Karena kan udah terlanjur bau banget gitu loh. Bang, kalau yang bau udah kelamaan. Bisa enggak pakai itu, Bang?
Nah, cocok buat lu. Bisa sih. Bisa. Bau mulut juga nih ya kan. Lu tinggal giniin aja nih. Bro, bro, gua punya alat baru nih gitu kan. Coba deh nganggap deh. Gimana caranya? Nah, lu gituin tuh ya. Jadi kalau misalkan ini enggak bisa diisi pakai itu hand sanitizer, enggak bisa. 3 kilo. Gas 3 kilo juga enggak bisa. Karena ini cuma punya Glade. Oke, okay? Glade. Glade 2 in 1. Kenapa 2 in 1? Karena dia bisa dipakai di ruangan mana aja. Gitu ya kan? Oke, okay. Sekian untuk review kali ini. Nanti bakal review nih coverall kalau misalkan emang ternyata lu mau coverall dari materialnya Kong Idam ya. Oke. Okay. Thank you Kong Idam yang dari kemarin yang ngambilin saya gitu. Keren banget sumpah. Ya, jangan lupa untuk subscribe terus karena asal lu tahu nih semuanya nih barang-barang yang ada di sini kalau lu bisa komen di bawah dan komennya bisa sampai 1000, gua bakal kasih satu. Great. Ya. Apa? Termos es? Kamu belum selesai, ya kan? Makanya jangan ngarep dulu. Mahal bos Mavic sekarang mah, ya. Jangan lupa pokoknya subscribe, komen, dan ikutin terus channel Carang Ide karena bakal ada konten-konten yang absurd lainnya, oke? Okay? Kian dulu dari kita, nyentrik. Kita ketemu lagi di review selanjutnya, oke? Okay? Baiklah. Bye-bye.